Servis jack hammer listrik area Bogor, Jakarta. Silakan mampir ke kediaman kami di bengkel kami. Berada di Sentul, lokasinya ada teman-teman. LRT, MRT Sentul. Ini ada merek HL, HLHD kalau nggak salah itu. Warna biru. Gak tahu ini minta di servis keluhannya ya mati total. Juga sama HL juga, aluran terbaru nih. Dua warna. Terus kemudian yang ini ada DCA, DCA JG F15. Masih satu spare part semua sama. Cuma ada beberapa bagian komponen di bagian bearing yang agak berbeda. Nanti kita eksekusi. Tunggu postingan kami selanjutnya mengenai servis ketiga unit ini. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe supaya tidak ketinggalan informasi atau ilmu pengetahuan dari kami. Terima kasih. Jasa servis jack hammer listrik area Bogor, Depok, Jakarta. Yang mau mampir silakan ke sini aja. Kita exit tol sirkuit Sentul sampai hanya 120 meter. Ini ada HLHD Hapidati. Ini bagus, teman-teman. HL keluaran lama ini. Sekitar tahun 2017-2018. Bahannya agak tebal. Jadi ada klien nganterin 3 unit, udah lama sekali kita nggak perlu dioperasikan karena memang rusak juga, udah gitu pada kering. Kita lagi mau cek beberapa unit, udah kelihatan kasusnya itu ada yang ganti stator. Stator itu gulungan teman-teman, ini stator di dalam. Nah kayak gini teman-teman. Waduh, kering euy. Ini 203. Ini bukan bawaannya teman-teman, kelihatan nih. Peranya gede dia. Ini tampak kanan kiri juga digosok tuh. Jadi buat teman-teman kalau mau punya jack hammer yang awet, diusahakan beli karbon brushnya atau arangnya yang asli ya. Yang sesuai ukurannya, jangan digosok-gosok kayak gini karena memang udah beda ukurannya. Belum lagi pernya juga pendek, kalau ini kan aslinya bawahnya pernya ini panjang. Jadi jauh, lebih jauh, lebih ngejangkau. Jadi udah modifikasi nih arangnya nih, bahaya juga teman-teman. Nanti yang kena malah di angkernya atau armaturnya. Kita mau cek nih, stang pistolnya nggak bisa mundur. Tapi hidup-hidup ya. Cuma stang doang nggak bisa mundur. Jadi stang pistol ini teman-teman nggak bisa maju mundur dia. Gak tahu, nanti kita mau cek kendalanya apa. Kayaknya macet di ganjel. Oke, mudah-mudahan bukan bearing bambunya yang kena nih. Wah, emang ngepres ya. Waduh, emang ngepres ya. Berarti ini emang lama kering dia ini. Lama kering teman-teman. Ini di dalam sang pistol itu ada bearing bambu teman-teman. Jadi kita mau cek dulu sekalian, khawatir bambunya ada yang jebol atau rontok. Masih aman ya. Cuma kering doang ya. Kering. Kering kerontang. Barbar. Alhamdulillah. Ya teman-teman, sepertinya udah mulai enteng diputar. Tadi seret banget asli. Seret banget asli. Gak tahu ini memang apakah toranya yang mandek atau gimana.
Mungkin bisa jadi dia kekeringan. Pengoperasian yang terlalu overhead. Rontok ya? Bener teman-teman, bearing bambunya rontok. Nah, namanya needle. Needle bearing. Ada feeling bener. Needle bearing. Nah, sekarang ayah kenapa aja? Wah, luar biasa. Sebenarnya ini bearing agak jarang rusak juga teman-teman. Cuma memang karena jarang dilumasi, jarang dikontrol. Akhirnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman subscriber, semoga kalian sehat selalu. Yang belum subscribe silakan di subscribe. Semoga mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kami. Oke, kali ini kita mau servis jackhammer listrik tipe HL, H dan L Pro PH65. Ini setara dengan Hitachi PH65. Jadi ini udah berantakan banget teman-teman. Udah berantakan banget, kendalanya katanya di needle bearing. Nah, ini leather bearing, itu bearing bambu. Nah, itu teman-teman. Cara pasang bearing bambu begini teman-teman. Oke, kita manual aja. Pakai kayu. Situ aja, di bawah aja, di bawah, di bawah. Banyak kurang. Merdeka. Yahud. Ore! Yey! Oke, teman-teman udah kepasang. Barbar. Tinggal ngerapin sampingannya nih. Jangan lupa dikasih odol. Pelumasnya nih gemuk, grass, win. Bebas teman-teman cari aja yang bagus lah. Biar dia terus berputar pada porosnya supaya gak cepet kering, supaya gak cepet aus juga. Ini ngomong-ngomong mekaniknya tunduk mulu, malu ya. Teman-teman udah kepasang, tinggal lanjut kita masukin. Nah, seperti itu teman-teman. Kemarin ada yang nanyain gimana cara buka stang piston. Waduh, kemarin gak sempet bikin videonya nih. Jadi pakai bantuin kunci pipa teman-teman. Dijepit di sini kunci pipa nih, naruhnya nih teman-teman nih. Pasir dulu. Ya. Atau lagi sumput ke daerah kata paling mulai. Lo kan di konten lah. Iya guys, asup rekaman ya pemirsa, katanya jangan dulu di konten. Kenapa ya? Biar mereka tahu nih step by step cara pasang rakit jackhammer. Nah, kayak gini. Nah, ngapain dipasang ini belum dipasang. Allahumma salli ala sayyidina.
mulai baut. Baut seperti semula. Tinggal nyambungin. Tinggal masang ini piston, pen piston masuk sini. Ya, masukin aja. Di dalam ada silinder. Nanti dikasih grease terlebih dahulu. Kasih grease. Tinggal masang baut 4. Kita ya, testing nanti. Kuncinya cuma gitu aja teman-teman. Kemarin ada yang konsultasi gimana cara pasang pen ini. Nah ini cari caranya udah. Nah masukin. Tinggal dibaut aja teman-teman. Oke teman-teman, ini udah kepasang, cuman dia bersihin dulu. Coba kita tes dulu, tes dulu. Tes. Oh, spoolnya nggak ada ya? Oke teman-teman, ini karbon brushnya udah punya, tinggal kita pasang aja. Pastikan teman-teman kalau pakai karbon brush harus sesuai dengan ukurannya. Jadi tidak boleh pakai yang bukan ukurannya. Jadi ini kendalanya hanya di bagian needle bearing. Jadi pada saat suara mesin normal kayak gini teman-teman, suara mesin baru. Oke, sampai di sini servisi kamar sudah selesai. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.